Ada apa yang mulia? Ini pertanyaan. Karena saksi langsung datang ke pengadilan. Majelis, ini sudah pernah kita bahas, majelis. Ini diulang kembali. Izin yang mulia, bahwa pemohon pun mengulang-ulang terkait pertanyaan dipukul di penyidikan. Majelis hakim yang mulia, kami tidak mempermasalahkan. Ini penghinaan terhadap pengadilan. Di mana saya penghinaan terhadap hakim? Di mana saya menghinanya yang mulia? Penghinaannya apakah ditanyakan apakah pernah dipukul oleh hakim? Di mana mana mungkin hakim pernah memukul terdakwa? Izin yang mulia. Ini penghinaan. Sebentar, Bapak bisa tenang. Renaldi dihadirkan sebagai saksi fakta dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, 18 September 2024. Debat panas dan saling bersuara keras terjadi antara JPU dan kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina saat JPU bertanya kepada Renaldi terkait penyiksaan pada 2016 silam. Tangkap sore, keluar sore. Iya. Selama sore ke sore itu saudara dipukuli terus. Iya. Pukul Pak, dipukul. Saudara diberi makan? Pak Situ dikasih makan tempe mayit aja Pak. Kasih tempe mayit. Apa itu tempe mayit? Tempe cuma digodok doang Pak. Tempe direbus. Cara memberi makan? Dilemparin Pak. Dilemparin begitu? Dilemparin Pak. Seperti diberikan pada anjing begitu? Iya. Saudara masih ingat siapa yang memberi makan itu? Yang jaga tahanan, Pak. Saya kira, terima kasih. Silakan dari pemohon untuk mengajukan pertanyaan, kalau ada. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mendengar berita itu turut berduka cita pada saudara, tapi kami tetap akan menanyakan berkaitan dengan PK ini, yaitu Haji CS. Apakah ketika di dalam pembuktian di persidangan, ya, saudara dihadirkan untuk memberikan keterangan terhadap Haji CS? Pernah memberikan. Pernah. Apakah keterangan yang saudara berikan sama seperti ini? Sama. Sama ya, dikasih tahu bahwa saudara dipukul, yeah, dan lain-lain ya. Yeah. Ya. Apakah di dalam persidangan dalam saudara memberikan keterangan ada paksaan, ancaman ataupun pukulan dari jaksa atau majelis hakim? Ada. Ada apa yang mulia? Ini pertanyaan. Karena saksi langsung datang ke pengadilan. Majelis, silakan. Ini sudah pernah kita bahas, majelis. Ini diulang kembali. Izin yang mulia, bahwa pemohon pun mengulang-ulang terkait pertanyaan dipukul di penyidikan. Majelis hakim yang mulia, kami tidak mempermasalahkan. Ini penghinaan terhadap pengadilan. Di mana saya penghinaan terhadap hakim? Di mana saya menghinanya yang mulia? Penghinaannya apakah ditanyakan apakah pernah dipukul oleh hakim? Di mana mana mungkin hakim pernah memukul terdakwa? Izin yang mulia, ini penghinaan. Sebentar, Bapak bisa tenang. Bisa tenang, Bapak mungkin bisa diganti pertanyaannya. Apakah di dalam sidang, mungkin begitu pertanyaannya Pak. Izin yang mulia, karena teman-teman menanya tentang pemukulan tidak dipermasalahkan. Kok kami ketika menanya pemukulan dipermasalahkan yang mulia? Izin yang mulia, karena ini prinsip equality before the law. Izinkan kami bertanya yang mulia. Nah, tapi apabila baik. Yang mulia tidak mengizinkan barulah, bukan PH, harus yang mulia yang menentukan. Baik, ya, ya, yang mulia. Ya. Sebentar, termohon. Tolong ya. Saya di sini yang mulia, di sini apa? Pemohon, tidak... ini pemohon menanyakan kepada Bapak Renaldi ini, yang mulia. Ini penyelidikan penyidikan, bukan penyelidikan terhadap penuntutan. Izin yang mulia, ini terkait dengan PK. PK itu keseluruhan, bukan tentang penyidikan. Apa yang dipertanyakan mereka ini? Anda menanyakan peran. Izin yang mulia. Izin majelis. Majelis yang sudah pernah menegur. Izin majelis. Kami majelis dari kemarin diam-diam saja. Yang mulia. Terima kasih. Bentar. Ada apa ini yang mulia? Ada yang berteriak-teriak. Ya, tolong. Tolong. Yang mulia tidak membatasi saya, jadi saya tanyakan. Tolong. Terima kasih. Iya, saya paham. Sebentar. Kita kan bukan berdasarkan asumsi, kita harus tanya kepada kesaksian. Tidak berdasarkan asumsi saudara. Bisa tenang nggak? Kalau kita nggak bisa tenang, kita skor. Makan siang dulu kita. Ya.
Makanya bukan berdasarkan dulu yang mulia. Tolong dijelaskan dulu dan jelaskan dulu yang mulia. Saya tidak perlu penjelasan dari teman-teman pemohon. Saya hanya karena saudara yang menentukan perjalanan sidang ini yang mulia. Hanya berdasarkan perintah saudara, saya bisa menyesuaikan pertanyaan saya. Izin, bukan mereka yang menentukan ataupun netizen, bukan yang mulia, tapi saudara. Siap. Tapi kita, kami di sini tidak mempermasalahkan. Dan belum pernah ditanyakan oleh jaksa. Pemohon. Terima kasih. Penjelasan hakim. Ya. Bapak, yang penonton harap tenang. Kalau nggak bisa tenang. Yang mulia, ada yang bilang goblok, tolong yang mulia. Tidak, silakan. Ini baru, ini menghina persidangan kalau gini. Ini bapak, penonton macam apa? Kalau bilang goblok-goblok buang sidang, itu perlu, itu yang perlu. Kalau ini gara-gara Anda perlu, juga kata-kata sih, itu. Gara-gara itu provokasi. Anda juga masalah. Iya, nah. Ini sidang yang mulia, nggak perlu ada kata-kata itu. Hari Kamis minggu lalu, nah. Majelis Hakim sudah menegur. Tolong, untuk tidak menggunakan izin kata yang mulia, silakan yang mulia. Ini diulangi lagi majelis, ini penghinaan, mohon maaf. Izin yang mulia, bukan dia yang menentukan, tapi yang mulia yang menentukan. Terima kasih. Maaf, yang mulia, tolong ketegasan bahwa kita di sini forum intelek ya. Tolong ilmiah bahasanya. Dari tadi bahasa pasaran. Bahasa pukul-pukul mereka juga betul. Tadi mulia. Kita sepakat bahwa terjadi perbuatan biadab oleh penyidik. Kami, nah, itu biadab aja bahasanya apa? Seperti itu. Ya. Bisa tenang. Oleh penyidik, tapi disamakan bagaimana? dengan majelis. Bagaimana yang mulia? Tolong pakai bahasa ilmiah, intelektual. Izin yang mulia. Sebentar. Karena ini bapak sama di depan hukum. Tenang, kita skor. Coba diinikan dulu anggotanya. Kalau bisa tenang kita lanjut sidangnya, kalau nggak bisa tenang kita skor. Penonton juga kayak gitu ya. Kalau ada kata-kata yang tidak benar, kotor, akan kami keluarkan dari ruang sidang ini. Baik, masih ada komentar-komentarnya? Silakan untuk di luar aja Pak, jangan di dalam ruang sidang. Baik, kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan. Baik. Kalau ada cukup. Iya. Tadi belum dijawab, ini ya. Terserah saksi mau dijawab apa tidak yang mulia. Pertanyaan silakan kami, Pak, untuk ya. Tidak memancing pertanyaan-pertanyaannya. Sama sekali kami tidak memancing yang mulia. Kami ya. Hanya menanyakan, sepengetahuan saksi, apakah waktu bersidang beliau benar. Ada kekerasan ataupun ancaman yang nah. Dilakukan oleh teman-teman jaksa ataupun hakim ya. Kalaupun tidak hakim, jaksa ada nggak? Ya. Melakukan ancaman kekerasan kepada saudara dalam memberikan keterangan karena saudara kan memberikan nah, keterangan seperti tadi. Cukup. Ya. Silakan. Saksi. Tidak ada enggak ancaman ada. Kekerasan dari jaksa maupun dari yang duduk sini nih? Itu pertanyaannya kan? Iya, ya. Siap. Ada lagi pertanyaannya? Ya, itu aja yang mulia cukup. Dan cukup. Untuk yang menjadi ada? Menjadi catatan bahwa sebentar. Itu telah dipertimbangkan dalam putusan perkara akuo. Terima kasih. Ya. Ya, sebentar, Pak. Itu kesempatan yang saya berikan, tolong dihormati. Ketika Bapak menanyakan, termohonnya tidak menanggapinya. Silakan kita saling menghormati agar persidangan ini berjalan dengan lancar. Baik, bisa? Bisa ya? Bisa dari termohon? Bisa ya? Cukup ya? Ada lagi yang saudara ingin sampaikan? Mau bertanya juga? Masih ada pertanyaan? Cukup. Oke. Saudara ada yang mau sampaikan lagi selain yang sudah terangkan tadi? Tidak ada. Tidak ada. Para pemohon, bagaimana keterangannya? Benar apa salah? Ya. Terima kasih Pak atas keterangannya. Bisa kembali ke belakang. Silakan.